Assalamualaikum dan apa khabar kepada penonton Tinkerman Joe Channel. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat sentiasa di musim pandemik ni. Bagaimana pula dengan keadaan motosikal RG Sport, RGV dan RGX? Semua sihat ke? Okey, untuk video kali ini kita sambung topik pelinciran enjin 2-stroke. Sambungan daripada video transmission oil. Topiknya adalah minyak enjin 2-stroke. Kenapakah minyak enjin 2-stroke tak sama dengan minyak enjin 4-stroke? Adakah minyak enjin 2-stroke ada grade-gradenya yang tertentu? Mohon kita selidik apa ada pada minyak enjin 2-stroke. Seperti yang korang tahu sebelum ni, daripada video transmission tu, ada dua ruangan dalam enjin 2-stroke. Kebut pembakaran enjin 2-stroke, dia berpisah dengan transmisi. Fungsi minyak 2-stroke sama dengan minyak 4-stroke, iaitu memberikan pelinciran optimal kepada komponen penting di dalam enjin. Pelinciran enjin 2-stroke atau 2 lejang dilakukan melalui kaedah yang berbeza daripada kaedah pelinciran enjin 4-stroke atau 4 lejang. Sistem pelinciran enjin 2-stroke disalurkan terus kepada sistem bahan apinya untuk melincirkan di bahagian dalam komponen-komponen penting yang bergerak di ruangan kebut pembakaran di dalam enjin 2-stroke. Disebabkan reka bentuk karakteristik sistem enjin 2-stroke itu berbeza, iaitu sistem pelinciran digunakan bersama-sama dalam sistem pembakaran, maka formula untuk minyak 2-stroke haruslah lebih nipis daripada minyak pelincir 4-stroke. Formula yang ada dalam minyak 2-stroke haruslah mudah terbakar bersama-sama dengan bahan api. Apabila terbakar, formula itu juga akan mengeluarkan asap seketika dan hilang ke udara. Para penyelidik juga menambah formula yang lain supaya bau yang dihasilkan daripada pembakaran minyak enjin 2-stroke itu tidak mengganggu pada deria bau. Jadi koma pun biasa menghidu bau asap enjin 2-stroke ni, ada yang bau minyak goreng ikan. Itu minyak 2-stroke yang hampas nyawanya lah. Dan ada yang bau macam wangi, macam perfume, bau macam strawberry pun ada. Itu formula dia orang lah. Formula apa tu saya tak tahulah, sebabnya saya bukan ahli polimer ataupun engineer petroleum ke tak. Itu rahsia syarikat-syarikat yang mengeluarkan minyak tu. Macam teman blok, teman ni kira ahli makan buah Romania. Teruskan menuntun. Berbanding dengan minyak enjin 4-stroke, jika ia terbakar macam getah tayar terbakar, bau dia busuk, pahit, tangkap kepala lah. Alamak. Dan dia memang jadi macam minyak tar lah. Okey, ada dua cara pelinciran untuk sistem enjin 2-stroke. Yang pertama adalah kaedah premix. Maksudnya minyak tuti tu kita campur sekali dalam tangki minyak petrol mengikut rasio-rasio tertentu berdasarkan kapasiti tangki minyak petrol sesuatu enjin 2-stroke. Kaedah sebegini biasanya digunakan oleh enjin 2-stroke yang digunakan untuk perlumbaan atas jalan seperti perlumbaan go-kart, motosikal, kart prix dan juga motocross. Selain dari itu, kaedah premix ini juga digunakan pada enjin-enjin kecil seperti mesin rumput yang dikendung di belakang atau mesin rumput tolak atau juga mesin penyembur angin yang sering digunakan oleh syarikat pembersihan macam Alam Flora tu. Dan yang paling sinonim dengan kaedah premix atau tuti campur ni adalah outboard ataupun marine vessel seperti boat berenjin 2-stroke lah. Boat berenjin 2-stroke ni pula bukan calang-calang dia punya horsepower, paling kecil pun 40, paling besar 200. Gila. Teruskan menuntun. Ini ada bonus sikit.
Ada satu lagi jenis enjin yang menggunakan cara premix untuk melincirkan dalaman enjinnya. Enjin tersebut adalah rotary engine. Cara rotary engine ni bekerja simple aja, dua benda iaitu eccentric shaft dengan rotary yang rupa tiga segi itulah. Cara premix pada rotary engine digunakan semata-mata untuk perlumbaan. Minyak apa yang dia pakai samalah tuti, cuma ada satu syarikat Idemitsu membuatkan minyak khas untuk pelinciran rotary engine. Bolehkah rotary engine menggunakan minyak tuti seperti minyak tuti yang digunakan pada motosikal two stroke? Sudah tentu boleh. Boleh gunakan minyak tuti grade semi sintetik atau fully sintetik lah. Seeloknya gunakan minyak yang ada grade TCW3 atau yang terbaik sekali campuran castor oil dan ester. Koma mesti bertanya, betul ke cok minyak tuti boleh pakai pada rotary engine? Pasal teman pakai kat kereta rotary teman tu. Okey je teman guna, dah pusing satu semenanjung, steady je. Pasal tersadar, pasal bajet tak ada nak merepairnya. Bukan macam engine biasa, bajetnya 4 kali ganda. Teruskan menuntun. Kaedah premix ini digunakan untuk mengurangkan berat tanpa perlu memasang tangki ekstra ataupun tangki tambahan untuk mengisi minyak tuti. Biasanya ia dicampur mengikut nisbah tertentu. Rasio premix yang disyorkan dan kebiasaan orang menggunakan adalah 50 nisbah 1. 50 untuk petrol, nisbah 1. 1 itu adalah minyak tuti. Maksudnya tuti tu kena isi 2% daripada jumlah minyak pada tangki petrol tu lah. Kalau RG, RGV, RGX, dia punya jumlah minyak petrol lebih kurang 5200ml. Jika 2% daripada jumlah tu, maknanya minyak tuti yang perlu dicampur adalah lebih kurang 104ml sahaja. Itu caranya nak buat premix tuti campur dalam tangki petrol RG Sport, RGV dan RGX 120. Tak kira berapa saiz tangki tu, nisbahnya tetap sama, 50 nisbah 1. Untuk refill kembali ataupun isi gantian kembali, perlulah tunggu sampai tangki itu kosong atau dah nak habis sangat. Lepas tu barulah boleh ulang kembali proses 50 nisbah 1 tu. Teruskan menuntun. Kaedah premix memberikan kelebihan untuk menyesuaikan nisbah minyak tuti yang tepat untuk enjin perlumbaan dan untuk keperluan infrastruktur lain yang mengutamakan pengurangan berat seminima yang mungkin. Kaedah premix ini juga mencegah kemungkinan gangguan kelewatan minyak tuti dengan udara memasuki proses pencampuran yang menyebabkan nisbah bahan bakar dan udara yang tidak begitu tepat atau terlebih lean. Berikut adalah jadual premix untuk rujukan koma-koma semua dengan kiraan nisbah dari 50 nisbah 1 sehinggalah 80 nisbah 1. Kiraan nisbah-nisbah premix tersebut boleh diimplementkan atau digunakan berdasarkan saiz kapasiti enjin dan berdasarkan kepada jenis-jenis penggunaan enjin two-stroke seperti motosikal, outboard hinggalah ke mesin rumput. Semakin kecil saiz enjin, semakin kecillah nilai peratus rasio premixnya. Dan begitu jugalah, semakin besar kapasiti enjinnya dan semakin banyak jumlah piston yang ada pada sesuatu enjin two-stroke itu, semakin besarlah peratus rasio premix yang diperlukan. Okey, ada sedikit kekurangan pada kaedah premix ni. Ada beberapa kekurangan lah. Yang pertama kekurangannya, setiap kali bila nak isi petrol, kita perlu sentiasa campurkan minyak tuti dengan petrol ikut nisbah yang tepat. Jika kita secara tak sengaja ataupun secara tak sedar campurkan petrol dengan minyak tuti itu dengan nisbah yang salah,
Contohnya, sepatut kita kena campur dengan nisbah 50 nisbah 1. Tetapi pada masa itu kita campur dengan nisbah 3 tutup botol tuti tu saja. Perkara ini boleh mengakibatkan masalah lah pada bahagian dalaman enjin. Jika silap, kemungkinan besar boleh menyebabkan piston jam atau melekat pada silinder enjin. Bila piston enjin tu stroke jam, apa yang akan berlaku? Jala balok lah jatuh kalau jam melekat lah kan? Yang ni bab premix atau tutup campur ni, kalau silap sikit je campur, dia punya ratio atau nisbah tu menung lah kau kepala enjin jam tengah highway ke, tengah jalan kampung ke, jalan hutan ke, jalan estate ke, menung. Yang kedua, kekurangan premix ni pula ruang simpan barang lah. Kita kena bawa minyak tuti tu ke mana-mana. Botol tuti tu kena bawa spare satu, simpan kalau ada raga senang. Kalau motor yang tak ada raga, kena ada kotak box lah kat belakang kan. Kalau yang kaki bergaya, style macam racing, mana tak ada raga, kotak box tak nak kan. Apa kelas ada raga dengan kotak box? Kenalah pikul kat belakang tu, bag apa, backpack kat belakang tu kan. Kalau nak bergaya juga, tak nak juga pakai backpack, simpanlah kat poket tu. Kalau ada kotak box belakang tu, bolehlah lock kan. Kalau raga, pakai terang lah, hilang tak mandang, sapu dia kaum. Biasanya kena sapu tuti yang wangi-wangi tu lah, tuti yang bau goreng ikan tu tak nak ni mah. Yang ketiga, ini biasa sangat lah berlaku. Terlupa nak bubuh minyak tuti dalam tangki petrol. Pasalnya sangka dah ada tuti dalam botol tepi tu, botol tuti tu lah, botol tuti yang pada motor tu lah, yang apa dah, untuk tuti tank tu lah. Sekali tak ingat, tuti pump dah buang, tabung tuti tu pun dah buang, konon nak racing premix kan. Kunun-kunun setup racing spec. Konon lah. Teruskan menuntun. Faktor pelupa ni biasanya berlaku ada beberapa sebab lah. Sebab tergesa-gesa, sebab perkara kecemasan. Ada juga sebab disangka kita dah tahu lebih. Sepatutnya tahu 100ml, kita tahu 200. Kemudian kita sangka cukup lah kalau kata tangki tu dah separuh, kita tambah lagi bagi penuh. Maknanya itulah sukatannya. Jangan kau buat-buat tu. Tak betul tu. Sebabnya dia akan membakar campuran tu ikut suka dia nak bakar. Kalau kuat apinya, dia bakar lebih lah. Dia akan terus keluar jadi asap macam tu. Kalau api spark plug ignition coil tu lemah pula, dia jadi asap je lah. Kata orang parit berkemubun asap tu. Nyembur nyamuk. Atas jalan pun ada nyamuk. Kalau korang nak buat part time merenyu kesihatan nyembur nyamuk, tahu lah tuti tu lebih masa premix tu. So setiap kali kalau kita kena refill balik full tank, kena isi ikut rasio dia. Ya, itulah dia cara premix. Cara premix ni kita kena sentiasa peka. Kita punya memory tak boleh bercampur teringat benda lain. Bila kita naik motor je, fokus pada motor. Tak boleh fikir, aku kena pergi sini jumpa ini, jumpa cingkar nombor 1, cingkar nombor 2. Lepas tu jumpa meeting apa dengan tukang potong ayam ke, lembu ke. Lepas tu jumpa dengan kucing ke. Jangan fikir semua tu. Jadi kalau pemikiran kita selalu ada gangguan benda-benda macam tu, kita banyak fikir, rentikanlah guna premix ni. Lebih baik kita pakai saja setup yang sedia ada pada motor tu, iaitu
auto lubrication menggunakan pam tuti. Sistem pelinciran automatik menggunakan pam mechanical untuk menghantar minyak tuti ke bahagian-bahagian komponen yang diperlukan untuk dilincirkan dalam silinder enjin. Apabila pam tuti telah dilaraskan dengan tepat, minyak tuti akan bercampur dengan petrol di crankshaft pada saat dan ketika yang telah ditentukan daripada pelarasan pam tuti tadi. Campuran tersebut kemudiannya ditolak ke bahagian komponen silinder enjin dan akan melincirkan piston dan terbakar secara spontan dengan bantuan pembakaran dari spark plug. Sisa pembakaran yang menjadi asap tersebut hasil daripada tindak balas spontaneous combustion tadi kemudiannya secara automatik dikeluarkan ke sistem exhaust dari kebuk pembakaran melalui exhaust atas tindak balas mengepam keluar oleh piston. Teruskan menuntun. Sistem pelinciran automatik telah direka cipta untuk enjin dua lejang yang kebanyakannya merupakan kenderaan untuk kegunaan di jalan raya biasa yang mengambil masa perjalanan yang lebih lama sebelum berhenti untuk mengisi petrol dan minyak tuti pada tangki simpanan pelinciran tuti. Sistem pencampuran minyak pelinciran automatik ini memudahkan kehidupan seharian pemilik motosikal. Kaedah sistem pelinciran automatik ini mengelak sepenuhnya daripada masalah kerumitan mencampurkan premix dan juga mengelak daripada kesalahan manusia atau human error. Walau bagaimanapun, sistem pelinciran automatik ini masih ada kelemahan mekanikal yang tidak dapat dijangkakan jika ianya gagal berfungsi dengan baik. Teruskan menuntun. Antara kelemahannya, sikit je tak banyak. Pelarasan pam minyak yang tak betul atau tak tepat. Pam minyak tuti tersebut perlulah dilaraskan mengikut spesifikasi standard yang telah ditetapkan oleh pengeluar. Jika kita laraskan pam minyak tuti itu melebihi spesifikasi standard, maka cepatlah habis minyak tuti itu, dan apabila cepat habis, keringlah. Bila kering, kemungkinan jam tu akan ada. Enjin 2 stroke tak perlukan minyak tuti yang banyak untuk melincirkan piston. Jika banyak sangat masuk minyak tuti dalam kebuk pembakaran piston tu, enjin jadi beratlah. Kalau minyak tuti kurang pula, dia cepat kering dan akan mengakibatkan overheat. Bila overheat, dia jam. Jadi kena laraskan ikut standard spek hilang, iaitu just nice, dan pastikan kabel yang menarik pam tuti itu tak tegang sangat dan tak kendur sangat, just nice. Pastikan juga getah saluran minyak tuti itu diganti dengan barulah. Maklumlah, motor dah 20 tahun lebih. Jika ada di antara koma yang dah modified sikit blok tu jadi kangkang kobok, kata orang pabrik, lain macam korek blok eh. Mesti koma tepi kior. Mestilah nak taruh tuti lebih kan. Kenalah adjust pump tuti tu. Tak payah adjust, maintain je standard. Bubuh premix macam yang saya cerita tadi itulah. Tuti pump kekal standard safety tapi tambah premix, bukan 50 nisbah 1 lah. Tadi 50 nisbah 1 sama dengan 2% kan. Untuk modified kangkang kobok ni guna juga pump tuti, kita kurangkan 2% tu 0.5%, 0.5% campuran minyak tuti. Ini bolehlah pakai minyak mahal tu, R40 tu. Biar pakai minyak tambahan tu mahal sebab kita nak jaga enjin kan. Siapa-siapa kaki two stroke yang pernah pakai R40 memang tahulah, sabatlah, belasah macam mana, dia steady. Teruskan menuntun.
dan juga kelemahan sikap malas setengah pemilik motosikal kerana tak periksa atau tak isi minyak tuti pada tangki minyak tu dari semasa ke semasa. Dia start jalan. Macam tu lah. Banyakan yang perangai macam tu, dia ingat motor two stroke ni macam four stroke lah. Isi minyak petrol je, tu jalan. Orang kampung teman kata jenis orang macam ni, jenis kepala begik. Ha, tengin namanya. Biut bahut. Ayah. Apa tak ha, inilah dia. Jika pam tuti gagal berfungsi atau rosak, confirm enjin akan jam kerana tak ada supply atau suapan minyak pelinciran tuti. Bila itu berlaku, bila motor jam, kenalah tolak motor sendiri atau termenung, telefon, terpaksa tahan, minta tolong siapa-siapa yang lalu lalang tu, penunggang yang lain, untuk tolong tolak motor pergi ke bengkel ke, tolak cara tolak dengan kaki kan. Kita ni sebagai pengguna motor two stroke kenalah perlu sentiasa peka bahawa walaupun sistem ini membekalkan minyak tuti secara automatik, penyelenggaraan yang mudah, yang simple-simple ni, seperti kita kena selalu mengawasi kadar jumlah minyak tuti yang masih ada dalam tangki, sama ada penuh, setengah ataupun dah kering. Kalau benda-benda semua ni kita dapat monitor dengan baik, motor kita tu boleh bagi khidmat kepada kita lah dan beroperasi tanpa masalah selama bertahun-tahun. Simple je, jaga je pam tuti tu. Ini sebabnya pam tuti ni perlulah sentiasa dipenuhi dengan minyak tuti. Sebab apa? Kerana kalau dia kering, dia rosak. Sebab apa dia kering, dia rosak? Sebab pam tuti ni juga perlukan minyak tuti untuk berfungsi dan melincirkan atau melicinkan atau melancarkan komponen-komponen mekanikal yang membentuk sebagai pam tu. Kecil je minyak tuti tu sendiri yang melincirkan pam tuti tu. Kalau dia kering, malfunction lah, royup lah. Yang paling penting lah, jangan bagi jam pam, minyak tu stroke lah. Ini ada extra bonus. Bercakap pasal enjin rotary tadi, ianya juga menggunakan pam untuk pelinciran yang dipanggil oil metering pam ataupun pam minyak bermeter. Pam minyak pelinciran tersebut terbahagi kepada dua, iaitu mechanical dan juga elektronik. Pam mechanical fungsinya serupa macam pam minyak tuti motosikal two stroke. Ianya digunakan pada model terdahulu yang menggunakan karburetor. Kemudian ianya digantikan dengan pam elektronik pada model-model baru yang ditambah dengan solenoid actuator jenis linear dan juga rotary. Ia juga dibuat oleh syarikat Mikuni. Ia menyalurkan minyak pelincir ke dalam housing rotor dengan menggunakan oil injector. Tujuannya adalah untuk melincirkan atau melicinkan pergerakan apex seal pada rotor tersebut. Walau bagaimanapun, minyak yang disalurkan adalah minyak enjin, iaitu grade 2050 daripada grade mineral. Jika premix yang dicampur dalam petrol tidak menepati sukatan rasio, maka disebabkan terbakarnya minyak enjin dalam enjin rotary itu adalah punca utama kerosakan pada enjin jenis ini. Kelemahan sistem pelinciran pada rotary enjin ni diatasi dengan meniru kaedah pelinciran enjin two stroke, iaitu menggunakan adapter yang bernama SON dan juga tabung minyak tuti. Fungsi SON adapter adalah sebagai pam yang mengikut kelajuan RPM yang mengepam minyak tuti di dalam tabung tu ke solenoid OMP tadi. Oil metering pump atau OMP tadi mengagihkan minyak tuti tersebut ke rotor housing.
setiap auto housing mengandungi 2 injection minyak. Sound adapter juga mematikan atau delete fungsi minyak enjin untuk disalurkan ke roto housing. Jadi roto housing akan mendapat bekalan minyak tuti yang segar setiap kali RPM berpusing. Bermakna oil meter pump itu tidak lagi mengepam minyak enjin ke dalam roto housing. Dan syarikat yang paling berjaya mengeluarkan enjin rotary adalah syarikat daripada Jepun, iaitu Mazda Motor Corporation, yang mengeluarkan kereta-kereta RE ataupun rotary engine yang sangat berjaya. Mazda tidak mengeluarkan lagi kenderaan berenjin rotary kerana piawai kelulusan alam sekitar yang ketat. Khabar angin mengatakan Mazda akan mengeluarkan semula, tetapi dalam versi range extender untuk kenderaan elektrik. Teruskan menuntun. Untuk pengaturan koma, Suzuki pernah mengeluarkan motosikal berenjin rotary, iaitu Suzuki RE5, RE5, yang menggunakan satu rotor atau single rotor pada tahun 70-an. Pengeluarannya tidak diteruskan kerana para jurutera Suzuki mendapati ianya satu motosikal yang kompleks untuk dibuat enjinnya. Kemudian teknologi enjin rotary pada motosikal ini diteruskan oleh syarikat motosikal Norton. Norton mengeluarkan enjin rotary 2 rotor untuk kegunaan di jalan raya dan juga untuk perlumbaan di World Grand Prix pada zaman two-stroke dululah, yang 500cc tu. Apa pendapat koma mengenai video ni? Jangan lupa tinggalkan komen untuk kita berdiskusi macam biasa. Terima kasih kepada yang menonton hingga ke penghujung video ini. Ribuan terima kasih dan penghargaan yang sangat tertinggi kepada yang subscribe kepada channel ini. Pada yang belum subscribe, tekan je lah channel subscription tu. Akhir kata, anything is not impossible. Janganlah jemu mencari ilmu dan jadikanlah diri anda sebagai idola kepada anak cucu anda. Sehingga kita ketemu di lain video. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.